Menikmati sajian kuliner di tengah pemandangan sungai dan perbukitan menoreh menjadi pengalaman yang akan mengundang Anda kembali datang. Tidak hanya sajian kuliner, namun pemandangan juga ditawarkan oleh salah satu resto yang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menikmati sajian kuliner di tengah pemandangan sungai dan perbukitan menoreh menjadi pengalaman yang akan mengundang Anda kembali datang. Tempat makan yang unik ini berada di tepi jembatan Kreo di Sendang Agung, Minggir, Sleman. Lokasi ini tidak sampai 20 km dari tengah kota Yogyakarta. Di resto ini dengan konsep indoor serta outdoor, pengunjung dapat menikmati sajian kuliner dengan melihat pemandangan alam bentangan Sungai Progo dan jembatan Kreo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Untuk memanjakan lidah di salah satu wisata kuliner unik dan langka ini, tersedia menu udang gajah bakar, unagi bakar, dan udang telur asin. Berbagai pilihan menu tersebut diracik dengan bumbu pilihan, seperti udang gajah bakar merupakan udang air tawar yang berukuran jumbo yang dibakar dengan tambahan bumbu pilihan. Sementara itu, unagi bakar merupakan ikan sidat air tawar atau dalam bahasa Jepang disebut unagi. Ikan yang tinggi protein ini jika di Jepang seharga Rp400.000 per porsi. Di resto Alam Kreo hanya Rp93.000 saja. Kemudian, udang telur asin. Makanan yang terbuat dari kuning telur asin dengan bumbu fresh dan daging udang faname digoreng tanpa tepung. Rasanya juga enak sekali karena rempahnya sangat masuk. Kemudian untuk unaginya, ini sudah tidak ada durinya, jadinya saya makan tinggal dagingnya, mempermudah dan pastinya juga enak. Juga masih sangat asri, kemudian juga masih banyak pepohonan sehingga udaranya masih terasa sangat segar juga. Jadi menikmati sunset ataupun sunrise itu di sini cocok sekali. Pengelola resto mengatakan dibukanya resto di lokasi ini karena memiliki pemandangan yang sangat apik. Dari tempat ini, pengunjung dapat menikmati sajian kuliner dengan melihat panorama Bukit Menoreh dan hamparan Sungai Progo. Kita mengusung konsep yang tentang apa makanan yang ada di sungai. Kemudian kenapa kita pilih udang gajah dan unagi karena keunikan dan kekhasannya masing-masing dari menu tersebut serta kelangkaan dari bahan menu tersebut. Bagi yang tertarik mencicipi kuliner langka namun tinggi protein, pelanggan dapat mengunjungi resto unagi dan udang Alam Kreo setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.